resikonya terhadap keselamatan itu sendiri. Ah, satu. Jangan berebut. Dua. Tiga. Lagi kamar ada apa? Barang-barangnya. Tadi sore saya mendapatkan informasi dari unit intel bahwa akan ada rencana untuk melaksanakan imigran ilegal ke negara Malaysia. Setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya berkoordinasi dengan Kapolres, Kapolres Garda yang terdepan untuk melaksanakan penangkapan. Ini mereka ini diamankan dari juga rumah penampungan atau gimana? Ya, mereka rencananya itu akan berangkat ke Malaysia, ditampung dulu. Nah, pada saat mereka akan berangkat, dilaksanakanlah penangkapan oleh Kodim 0208 Asahan beserta jajaran dari Polres Asahan. Ini selanjutnya gimana, Pak? Prosesnya, Pak? Ya, selanjutnya sesuai dengan yang berlaku ya. Kami juga mempunyai tugas pokok dari Kodam 1 Bukit Barisan untuk melaksanakan pertahanan wilayah. Sehingga nanti kita akan laksanakan data awal, setelah kami data rampung selesai, baru kami akan serahkan kepada Polres Asahan untuk dilaksanakan tindakan yang selanjutnya. Ini rencananya mau ke Malaysia, tiba di sini hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 27. Tanggal 27. Jadi saya di sini sudah 1 minggu di sini. Di sini di mana? Di penampungan itu tadi? Bukan di situ, di apa, Yayasan Katolik. Oh, di situ ditampung. Di situ seminggu ya? Di pos itu di dalam. Berapa biaya habis kemari? Saya ke sini udah 9 juta, Pak. 9 juta itu sama berangkat ke Malaysianya? Iya, sama berangkat ke Malaysia, Pak. Kenapa menempuh jalur ilegal, kenapa nggak jalur resmi? Ya karena kita mau lewat depan juga belum dibuka. Jadi kita milih. Oke, maju.